Oke, ketemu lagi bersama Aryo Abadi Motor. Pada kesempatan kali ini saya akan memasang tip kamera mundur. Memasang kamera mundur di mobil Fortuner. Di sini nggak ada soket RCA ya. Jadi kita harus memotong kabel. Nah, di sini ada beberapa soket. Kita urutkan ini di soket nomor 3. Kalau urutan nomor 3 di situ buat kamera video. Ini kabelnya udah saya rubah, jadi udah nggak orisinil. Jadi maksudnya udah saya potong kabelnya dan udah saya sambung. Di sini ada kabel hijau, ini disambung ke kabel merah, ini reverse, dan ini kabel hitam. Dan sebenarnya kalau kabel hitam itu yang kuning dari RCA. Nah, kita disambungkan dengan yang kuning yang ada di sini. Dan ini yang hijau ini warna hitam kalau dari RCA. Dan ini tip PZ071 punyanya Fortuner 2013. Oke, pemasangan sudah selesai. Kalau sudah selesai, kita rapihkan dan kita pasang kembali. Jangan lupa di isolasi yang dari sambung-sambung. Jangan sampai telanjang bulat karena berbahaya, nanti kena kasus. Oke, jika sudah terpasang, kita coba nyalakan apakah berfungsi dengan benar atau berfungsi dengan salah. Oke, kita coba dulu mau dinyalakan. Ini kontak on, masukin gigi mundur atau ke R. Ya, berhasil. Pemasangannya sukses. Oke, udah selesai berarti. Kita lihat ke belakang seperti apa di belakangnya nih. Ini adalah kabel sambungan yang dari kamera. Ini dari kamera dan ini dari daya dari 12 volt dari kamera mundur dari lampu mundur. Kita ngambilnya dari lampu mundur, jadi pas lampu mundur nyala langsung kamera pun nyala. Oke, seperti biasa pemasangan kamera ada di atas apa namanya, plat nomor ya. Ini tipe G Fortuner. Oke, berhasil. Mantap.